Sebuah insiden luar biasa terjadi di jembatan Baltimore. Sebuah kapal kargo berukuran besar menabrak struktur ikonik tersebut, menyebabkan kerusakan signifikan dan mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Kapal kargo tersebut sedang melintasi sungai ketika tiba-tiba berbelok dan menabrak jembatan. Kekuatan benturan itu cukup untuk merusak sebagian dari struktur jembatan, menyebabkan penutupan jalan, dan mengganggu lalu lintas di area tersebut. Penyebab pasti dari insiden ini masih diselidiki, tetapi beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai kemungkinan penyebab. Salah satunya adalah kondisi cuaca buruk pada saat itu yang mungkin telah mempengaruhi navigasi kapal. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa ada kesalahan manusia yang terlibat. Insiden ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya keselamatan dalam navigasi dan pemeliharaan infrastruktur. Jembatan seperti Jembatan Baltimore adalah bagian penting dari infrastruktur kita. Dan insiden seperti ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam kondisi baik. Saat kita menunggu hasil penyelidikan resmi, kita semua harus mengambil waktu untuk merenungkan apa yang telah terjadi. Insiden ini adalah tragedi, tetapi juga pelajaran. Mari kita belajar dari ini dan bekerja untuk mencegah insiden serupa di masa depan.